Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, berjumpa kembali bersama saya Ahmad Zubaidi. Kesempatan kali ini mari kita terus bersama dan membahas hukum bacaan serta cara bacanya. Sahabat santri, surat yang akan kita baca adalah surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la antum 'abidun ma a'bud, lakum dinukum wal yadin. Sadaqallahul azim. Sahabat santri, saya akan melanjutkan membahas sedikit banyak tentang tajwid yang dibaca tadi. Surah Al-Kafirun, dalam kalimat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya, ya bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ukuran panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Al ayyuhal, al al kafirun, al al komariyah, ka bacaan mat tabi'i muqaddar. Kafirun, run bacaan mat tabi'i. Al kafirun, run maaf, bacaan mat arid lisukun. La a'budu ma ta'budun, la a'budu bacaan majais mumfasil, panjangnya 3 alif sama dengan 6 harokat. A'budu ma ta'budun, ma bacaan mat tabi'i. Ta'budun bacaan mat arid lisukun. Wala antum abiduna ma a'bud, wala antum, antum bacaan ikhfa, ikhfa nun sukun bertemu ta, ini ikhfa tingkatan akrab atau bisa disebut di hakiki tingkatan a'la. Jadi ikhfa-nya lebih tinggi, lebih lama. Antum hurufnya ada 3, ta, dal, sama to. Abiduna ma a'bud, abidu, a bacaan matobi'i muqaddar. Abiduna, duna bacaan, bacaan matobi'i, wawusukun didahului harkat dhamma. Ma'abud,
ma majais munfasil, huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Panjangnya 3 alif sama dengan 6 harokat. A'bud, bacaan qalqalah kubra, sukunnya tidak asli. Apabila ada salah satu huruf qalqalah yang dibaca sukun karena waqaf. Tak ulangi lagi, apabila ada salah satu huruf qalqalah yang dibaca sukun karena waqaf, namanya adzabun menjadi azab. A'bud lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Dinukum bacaan matobi'i, ya sukun didahului harkat kasro. Waliyadin din, bacaan mat'arid lis sukun. Sadaqallahul azim. Nah, sahabat santri, itulah tadi surah Al-Kafirun, dan kita sudah membacanya beserta bagaimana hukum bacaannya. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian, terutama di bulan Ramadan ini. Baik, saya Ahmad Subaidi. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.